Halo Sobat Properti, ketemu lagi dengan saya Winda Era Fiesta. Kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat klaster yang super-super eksklusif yang terbaru dari Alam Sutra, yaitu klaster Winona. Nah, klaster Winona ini kenapa eksklusif? Selain desainnya yang super mewah, klaster ini juga terletak di lokasi yang super strategis di jantung kotanya Alam Sutra. Nah, teman-teman, sekarang saya akan mengajak teman-teman melihat unit yang tipe lebar 8 atau tipe wellness corner. Yuk, kita lihat ke dalam. Nah, semua rumah Winona ini memiliki dua carport ya teman-teman, yang langsung memiliki kanopi dak beton yang dilengkapi dengan kaca tempered glass. Tapi khusus di rumah lebar 8 hook ini, kalian bisa mendapatkan satu carport lagi, jadi bisa memuat 3 mobil. Nah, khusus lebar hook juga selain memiliki taman yang lebih luas. Untuk rumah Winona, semua rumahnya sudah dilengkapi dengan smart home system. Salah satunya yaitu dengan smart door lock. Karena ini rumah tipe hook atau corner, jadi teman-teman akan bertemu dengan banyak kaca di mana penerangan udara di dalam rumah serta sirkulasi udaranya sangat baik. Nah, teman-teman, begitu masuk kita akan ketemu dengan ruang tamu yang cukup luas, lalu bersebelahan dengan dining room area. Untuk khusus rumah Winona lebar 8 itu ada space area yang teman-teman bisa fungsikan sebagai lift. Jadi lift ini sifatnya opsional. Sekarang kita akan masuk ke kamar tidur tamu yang ada di lantai bawah. Kamar tidur tamu ini dilengkapi dengan kamar mandi di dalam kamar. Tepat di belakang dining room itu terdapat satu toilet atau powder room. Sekarang saya berada di lantai 2. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, lantai 2-nya ini cukup besar ya. Di lantai 2 ini terdapat rack kitchen atau dapur bersih, yang dimana rak kitchen setnya itu sudah langsung kalian dapatkan by Toto. Jadi untuk kitchen set ini sudah include ya, yang langsung terhubung dengan ruang keluarga yang cukup luas juga, yang terdapat area balkon di depan. Nah, di lantai 2 ini juga terdapat satu kamar tidur yang cukup besar, di mana kamar tidur ini memiliki kamar mandi di dalam serta wardrobe area tersendiri. Di lantainya terdapat 3 kamar tidur. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang pertama tanpa kamar mandi di dalam. Sebelah kamar tidur anak yang kedua terdapat satu kamar mandi untuk anak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam master bedroom atau kamar tidur utama. Terdapat kamar mandi di dalam serta wardrobe area. Nah, tinggal teman-teman bisa pilih nih, mau di lantai 2 atau mau di lantai 3. Nah, gimana teman-teman setelah mengikuti saya keliling di rumah show unit klaster Winona ini? Bagus banget kan? Untuk teman-teman yang pengen mengunjungi langsung klaster Winona, yuk jangan lupa hubungin saya, Winda Era Fiesta, di 0811.